Lapak Batu Akik Antigalau. Yang punya ini orang Jepang. Orang lama yang punya, saking lamanya tidak ada handphonenya, tidak bisa dihubungin. Aduh, banyak yang mau kesini tidak bisa dihubungin karena sombong. Orangnya sombong, tidak mau kasih nomor dia, padahal memang nggak ada nomor. Jadi teman-teman kesini, gampang nanti kita kasih nomor-nomor yang di sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang selamat siang menjelang sore. Alhamdulillah hari ini kita bisa beli lagi salah satu lapak favorit yang ada di Kebayoran. Lapak rupa-rupa atau lapak barang antik atau lapak lapak apa dibilangnya? Lapak barang antik lah ya. Barang antik. Nah, barang antik, batu akik, pokoknya lengkap atau lapak dukun. Oke, kita langsung lihat nih sebelum Jadi di lapak beliau ini, kalau di lapak yang lain enggak ada, di sini kayaknya ada karena banyak sekali ya, serba ada ya. Tuh. Mungkin teman-teman ini ada sedikit jimat juga yang bisa jadi referensi. Kalau teman-teman mungkin mau kawin lagi susah, pakai ini nih. Tuh. Ini minyak apa? Minyak buat kalau badan pegal. Ini minyak Papua. Kalau teman-teman butuh obat kuat, ini juga bisa nih. Caranya ditelan sama botol-botolnya. Enggak ya? Oh enggak. Pokoknya ini buat oles aja ya. Buat oles. Pulang kerja pegel-pegel. Pegel-pegel ya. Ya. Cuman ada di lapaknya Bang Jepang. Siapa namanya, lupa saya namanya. Bang Joni yang punya lapak ini, yang sudah tahun-tahunan saya review tidak pernah dikasih nomornya sama dia. Aduh. Oke Bang Joni. Tapi hari ini sehat ya? Sehat. Oke, kalau nggak sehat saya kasih itu. Sehat ya. Oke. Ini kan skema Ramadan beda lagi nih. Kita buka dari jam berapa nih? Oke, jam 6 sampai? Sampai jam 5. Jam 5 sore. Oke, siap Bang Joni, kita update lagi ya. Ini intermesonya tadi sudah selesai. Ini juga ada koleksi merah siam nih kayaknya nih. Apa ini, siam Bangkok? Bangkok. Oh, Bangkok. 5 siam. Oh, oke. Okay. Berapa satu? Satunya 25. 25. Ringnya apa? Ringnya itu sepuhan. Oh, sepuhan berarti alpaka ya. Oke, okay, alpaka. Ada juga di sini jenis bahan-bahan ini, ada panca warna, ada teratai, ini teratai ya. Lapak barang antik Kebayoran ini pokoknya, kita namain dia lapak barang antik Kebayoran, ini teratai ini. Lapaknya Bang John ini lapak barang antik Kebayoran, ini antik-antik. Pokoknya yang tidak ada di lapak orang di sini ada. Ini ada ti ayam. Ini mah tinggal anti apel lah yang tidak ada di sini. Ada tas B. Berapaan? Tas B 30-an. 30 ribuan ya. Oke. Tas B ada, batu kalimaya juga lengkap, ada black opal juga, ada gelang-gelang, ada keris juga ada tuh. Ada. Ini bambu apa? Itu bambu kuning. Oh, bambu kuning. Ini bukan yang buat pemikat itu kalau mau kawin lagi, bukan? Oh, bukan. Oh, lain ya? Roh halus. Oh, roh halus. Apa ini, fosil ya? Kayu kurma. Oh, kayu kurma. Kayu. Berapa? 30.000. Kayu kurma dari Arab. Bagaimana cara pakainya? Apa di? Oh, ya. Oke. Buat kerok-kerok. Oke. Siap. Jadi buat kerok bisa. Minyaknya sudah ada tuh di sini. Terus untuk yang lain, oh kita ada itu tuh, kantong semar ya? Keris semar. Iya, itu apa? Maaf. Tuh, keris semar. Ini berapa? 25. Kris semar ya? Itu baru buat kawin lagi. Oh, oke. Semar mesem. Ini apa ini? Kurma. Oh, kurma. Kurma yang laki-laki. Oh. Buat syarat kalau mau bikin apartemen, rumah. Oh, siap. Berapa nih?
30.000. Kurma ya, buah kurma ya. Yang laki-lakinya atau yang jantan ya. Kita juga ada bahar. Ini apa? Bulu landak. Bulu landak nih, bulu landak nih. Saya baru ini nih. Oh, saya pernah sekali di Kota Tua juga pegang. Berapa? Ini fungsinya lebih kemana? Buat terapi atau buat apa? Buat terapi. Banyak guna juga. Banyak gunanya ya? Buat itu karena kalau ada bisul, ditusuk. Oh iya, buat bisul ditusuk sekalian aja buat korek kuping. Oh, buat bisul ditusuk kayak aku. Bisa aja ini. Pokoknya langsung sembuh. Busuk janda bisa itu. Oh, busuk janda mending saya yang tusuk itu mah. Terus ini gelang. Ini gelang-gelang. Aduh. Itu gelang dari apa? Apa? Gelang dari Jambi. Oh, Jambi. Hah? Anak suku dalam. Oh, anak suku dalam. Dari Jambi ya? Iya. Enggak ada orang jual. Nah, adanya di Jambi. Oh. Kita jual juga nih. Berapa? 50 nih. Cuman ada di sini. Lu suku dalam Jambi ya? Suku dalam, Mas. Mana lagi? Kalau ini apa namanya? Bongkahan-bongkahan kita dari berapa sampai berapa sih? Kalau bongkahan itu harganya cuma 30 ribuan. Nih, jenisnya beda-beda nih. Kalau yang kecil-kecil 20. Ini blue opal. Hati ayam, anggur, Sulaiman ya. Harga berarti dari 30.000 ya. Ini juga ada bacan. Ini ada ring juga nih, berapaan ini? Harganya berapa? Itu 35. 35 ya. Titanium ya. Ini batu juga banyak, antik-antik nih. Batu apa aja nih? Ini apa nih? Oh, kalimaya apa? Kalimaya jatuhnya itu kalimaya antik. Oh, ini berapa? 50.000. Segede ini 50.000. Ini apa nih? Oh, Aceh. Oh, Aceh. Belimbing. Berapa duit? 50.000. Oke. Oh, antik-antik nih batunya di sini aja nih yang antik-antik nih. Bugi. Ini berapa? Bugi susuk naga. Oh. Berapa 100. Duit? 100.000 aja. Ini satu kotak berapa ini? Satu kotaknya itu cepean aja. Cepean aja ya satu kotak ya. Oh, banyak tuh isinya tuh. Bahan banyak nih. Ini kayak kecubung teh, cempaka, banyak juga fosil-fosil, ada hati ayam, hati ampela, aduh lengkap dah pokoknya. Ini kecubung nih, lengkap. Pokoknya lapak ini lapak rupa-rupa. Ini Tiger A, banyak dah. Ini bahannya di sono juga banyak di atas noh. Yang sudah naik ring, yang low stone ada. Dia bentukannya beda-beda ya. Ada gelang. Aduh, banyak sekali nih. Banyak yang bikin dompet bergetar ini. Tuh, ada. Ini juga ada nih yang sudah naik ring nih. Dia sama kayak giok nih. Giok anti galau. Ada black opal. Ini juga dijual. Kenapa dijual semua? Butuh uang? Hah? Semua. Oh, karena di lapak ya? Oh iya betul, saya lupa. Saya pikir saya lagi di rumah. Berapa? Pego aja. Oh, pego. Segede ini? Ini cuma 150.000 nih, gede banget. Jarongnya sudah ada tuh. Ini kalau pakai ini mertua lewat saya cuekin ini. Cakep sekali jarongnya. Mirip janda lagi berkedip. Mamae. Di sini juga ada jenis kalsedon. Iya, kalsedon ya. Oke. Ini apa nih beda nih?
kecil-kecil cabai rawit nih. Apa ini? Itu Kalimaya. Tim-tim. Oh, berapa? Berapa nih? 50.000. 50.000. Ini dia berjet api. Oke, kita sudah lihat beberapa koleksi dari beliau. Intinya kalau di sini itu teman-teman bisa langsung merapat aja. Kita buka tiap hari. Karena kebetulan kontaknya tidak ada, nanti saya kasih kontak yang lain yang bisa dihubungin ya. Kita buka tiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore ya. Tuh. Pokoknya kalau ada yang model penjualnya kayak orang Jepang, inilah dia nih. Bang John atau Bang Johnny. Tuh, yang paling sangar dah pokoknya mah. Tuh. Tapi hatinya Hello Kitty, tenang aja. Tuh ada ikatan. Oke, Bang John, thank you ya. Sudah kita boleh nge-review, saya mau review lagi di belakang. Maaf. Ini juga ada di sini nih, ada ruby. Ini juga ya? Iya, ruby. Ini berapa ruby? Ruby itu 200. 200. Ada juga ruby yang opal. Black jet ada, labrador ada. Apalagi tuh? Giok. Banyak banget nih ini yang nyari kalung-kalung nih tuh. Ini tempat keris. Tuh. Aduh banyak sekali nih perentelan. Oh, ini cangklong nih, cangklong. Alihisap mana alihisap nih tuh, ada cangklong. Nih cakep, nih cakep, nih cakep, nih ada ikatan. Ini kulit penyu juga. Ah, kulit penyu ada. Oh. Laut ya, penyu laut. Berapa? 5 buah aja. Bisa diolah tuh, bikin cincin bisa. Oh iya betul. Ini apa? Itu ekornya ini, naga gunung. Naga gunung. Berapa duit? 100. 100. Oke. Oke, makasih banyak nih sudah dikasih nge-review. Biar teman-teman pada merapat, kalau misalkan tidak bisa dihubungin kontaknya, nanti bisa ngubungin ke saya lah ya. Nah, nanti saya arahkan ke sini. Oke. Sehat selalu ya. Ini orangnya enggak ada nih, lapaknya kita bawa kabur aja nih. Enggak ada CCTV di sini, aman. Jadi kalau mau ngambil mah enggak ada orang ini, gampang. Antik-antik juga batunya nih. Oke, sahabat Daeng, itu tadi sudah bisa di salah satu lapak yang ada di Kebayoran. Lapak rupa-rupa atau lapak kolektor atau lapak barang-barang antik. Bagi teman-teman yang tertarik langsung merapat sini. Di sini pilihannya banyak, harganya terjangkau. Dan kalau datang ke sini banyak yang bikin dompet bergetar, banyak pokoknya. Tinggal pasang muka permohonan, pasti banyak yang lebih murah lagi. Makanya kalian jangan cuma nonton, beli. Banyak kan cuma nonton doang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi gratis. Terima kasih ya. Oh, sangar tuh orangnya. Oh.